bisa dipersepsikan gini. Ini kan Indro yang jadi Indro kan dia. Siapa sih yang percaya bahwa ada alien, dia ketemu alien? Ya ini konfliknya, saya bocorin lagi nih dikit nih. Konfliknya itu sebetulnya di dia. Ketika dia cerita bahwa ketemu alien, siapa yang percaya? Kamu bininya, kalau bininya galak minta ampun. Nah itu, kalau kita berpatokan pada film Warkop yang dulu, karena kita memang orientasi kita menengah bawah, harus diakui, walaupun kita juga meraih atas banyak, tapi orientasinya menengah bawah. Karena film nasional itu dulu menengah bawah, nggak ada tuh, baru-baru ada tuh, baru 21 gitu, itu baru-baru setelah kita udah hampir habis itu. Nah sekarang kan beda. Sekarang penonton film Indonesia tuh lebih menengah, lebih di tengah. Dengan harga yang segitu, dulu harga yang di atas 5.000, harga di bawah 300. 300 perak, kayak gitu kan. Dan itu kita sampai bawah, bahkan kita sampai ke Perbiki, Persatuan Bioskop Keliling. Misbar tuh, apa namanya? Misbar. Ya, apa? Layar tancap, kayak gitu. Jadi kita duduk itu. Nah sekarang kan enggak. Sekarang mana ada layar tancap pada segala. Nah saya orientasinya, saya pikir, oh dulu di panggung kita kan terkenal satir banget, kita terkenal kritikus banget. Ya. Nah itu saya pindah kemari. Jadi sebetulnya enggak terlalu jauh beda sih sama universe-nya Warkop. Cuman kalau dulu di panggung, ini saya tarik ke film.